Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sesuatu konsep yang disebut dengan retensi. Segala sesuatu ada expirednya. Perasaan pun mungkin ada expirednya kan. Asik. Nah, ya kan? Lanjut. Nah, begitu itu terjadi gitu ya. Kita juga harus kasih retensi. Password misalnya 6 bulan sekali saya ganti. Ya, password nih ya, password akses itu jangan sama semua ya, seperti itu. Ya, jangan sama semua ya. Jangan kasih misalnya tanggal lahir gitu. Oke. Nama mantan pacar ya. Ya kalau nama mantan pacarnya ada 10 gitu ya. Kalau cuma satu. Kalau 10 bisa ganti-ganti iya, ya, Pak. Iya, bisa ganti-ganti kalau cuma satu kan. Nah, gitu. Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema yang agak berbeda ya dari episode-episode sebelumnya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita ngobrol tentang mostly kesehatan gitu ya, gaya hidup, kemudian ekonomi, kayak gitu-gitu. Di episode kita kali ini, kita akan ngobrol tentang keamanan data dan informasi.